Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, English Baji ni umur dah hampir 2 bulan 2 minggu. Aku bagi dia mandi pagi dan jemur matahari sikit. Bagi vitamin dekat dia. Sekarang dia pun dah pandai makan sendiri. Nampak dia dah pandai. Bobby, kita jemur sikit matahari pagi ni. Bagi vitamin sikit dekat dia. Sekarang dah pandai makan sendiri. Aku dah tak risau sangat. Aku tinggal pun tak apa. Handsome lah Bobby. Bobby, Bobby the handsome boy. Okay, nanti aku akan ajar cara nak bagi dia makan sendiri. Korang teruskan menonton. Okey, sekarang aku punya English Baji dah mula makan sendiri. Aku dah tak payah nak suap dia sangat. Dia dah pandai gigit-gigit sambal. Itu dia. Hey, sini makan. Bobby, come here. Dalam. Sini. Makan. Dia dah belajar gigit millet. Kalau orang kita panggil sambal lah. Dia dah pandai. So sekarang aku dah tak risau kalau dia, aku tak suap. Sebab dia dah makan sendiri. Permulaan dia nak belajar makan sendiri dia tu, korang kena sabar lah. Macam tu lah cara nak mengajar dia. Main lah. Tam, come here. Come here. Eh, eh, gemuk. Makan ni. Korang kena letak bekal macam ni dan sedikit millet tu supaya dia belajar gigit. Yang lama dia pandai lah. Dia dah pandai. So aku dah tak payah beli KT. Jimat sikit duit. Sebab KT tu pun mahal juga tu. Satu pack tu 20. Tu pun repack. Kalau yang pack original tak repack tu dalam 60 lebih, 70 lebih juga lah. Aku tengok. Biarkan je dia macam tu. Siapa-siapa hati korang sapu lah. Janji dia pandai makan sendiri. Yeah. Dekat 2 bulan lebih juga bila dia ni baru pandai. Biarkan je. Okay, selamat mencuba. Tu cara nak ajar dia makan sendiri. Faham? Bye. Sini Bobby. Bobby. Okey, tu cara nak ajar dia makan sendiri tadi. Jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel. Okey, assalamualaikum.